Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU, pemirsa. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir sampaikan bahwa Perserikatan Muhammadiyah berkomitmen kuat untuk membela dan berdiri tegak untuk Palestina dan mengutuk keras langkah agresi militer Israel ke Gaza. Situasi di Gaza semakin tidak menentu. Serangan Israel ke Palestina semakin agresif. Bantuan internasional untuk warga Palestina pun juga mendapatkan kendala karena situasi di Gaza terus memburuk. Melihat situasi ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir tegaskan bahwa Muhammadiyah berkomitmen kuat membela dan berdiri tegak untuk Palestina dan mengutuk keras langkah agresi militer Israel ke Gaza. Kami terus berkomitmen kuat membela Palestina, berdiri tegak bersama Palestina dan mengutuk keras setiap langkah agresi, invasi, dan kekejaman Israel. Tapi kami berharap lebih jauh lagi agar PBB dan dunia, negara-negara di dunia, jika merasa menjadi penegak demokrasi, penegak hak asasi, penegak perdamaian, penegak tatanan global baru, hentikan Israel dan wujudkan Palestina menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka, sehingga tercipta dua negara yang bisa menjadi solusi bagi konflik Timur Tengah. Dan kami tidak ingin bahwa dunia ini mengalami jalan buntu, lorong gelap, karena negara-negara maju justru membela Israel, yang berarti juga kemudian menyuburkan agresi, invasi, dan proses penjajahan baru. Arina Nurrohma, Andi Sofyan memberitakan dari Jakarta.